Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Roha Media. Beginilah situasi di pagi hari ini di exit tol Cimalaka, jalan tol Cisumdawu seksi 3 yang dibuka sampai hari ini tanggal 3 Mei tahun 2022. Terlihat teman-teman antrian kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cimalaka ini menuju ke jalan Tanjung Kerta menuju Cimalaka. Jarak dari exit tol Cimalaka ini menuju alun-alun Cimalaka sekitar 2 km teman-teman semua. Dan video ini diambil sekitar jam 10 pagi tadi setelah sebelumnya saya melakukan live report via YouTube. Oke, mari kita bergerak menuju ke arah Cimalaka, teman-teman. Thank you.
Oh, ini adalah simpang susun Cimalaka. Di depan juga terlihat ini di ketinggian sekitar 200 meter titik Mulyasari dan Sidramulya. Dan di arah sebaliknya adalah Gunung Tampomas. Berikut seksi 4 yang menghubungkan Cimalaka dengan Legok Pase. Seksi 4 ini juga masih dalam proses konstruksi sampai dengan simpang susun Legok sepanjang kurang lebih 8 km. Main road dia membelah kaki Gunung Tampomas sebelah selatan, teman-teman. Seperti ini nih, nanti calon jalan tol Cisumdawu seksi 4 ini. Jika sudah selesai, teman-teman nanti bisa langsung tembus ke Junction Sedawuan di Kertajati. Oke, itu saja videonya. Mohon maaf jika ada diksi yang kurang tepat, ada noise karena saya melakukan proses dubbingnya ini di pinggir jalan persis di depan gerbang tol Cimalaka, teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Selamat sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.